Mantap. Om Swastiastu, teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali, Lawar Plek Mania. Sekarang saya berada di daerah Batu Bulan Kangin, di desa Batu Bulan Kangin atau Batu Yang, ya, di daerah Sukawati, Gianyar, Bali. Di tempat ini, sekitar tempat ini, ada warung atau tempat makan yang menjual olahan lawar plek. Tetapi yang khas, yang unik di sini adalah lawarnya lawar empas. Di mana itu? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikut saya ke tempat tersebut. Warung Men Ade menjual lawar empas. Teman-teman semeton, warung ini adalah pindahan dari Negari, Singapadu. Sekarang alamatnya di Jalan Batu Yang, Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Lokasi warung ini sangat gampang untuk dicari karena tepat berada di pinggir jalan besar dari arah Guang ke Batu Yang atau Batu Bulan. Teman-teman semeton, sebelum kita review warung Men Ade, kita akan intip-intip dulu bagaimana proses pembuatan lawar empas dan olahan empas warung Men Ade. Ini berat kurang kilo nih, Pak? Niki 15, Pak. 15 kilo nih. Kilo, Pak, nggih. Bagian api ini, Pak. Bagian paha depan ini, Ki, Pak, ya. Pes, nggih. Nggih, paha depannya, nggih. Oke, nanti akan jadi lakar taban. Nggih. Lagi nempel-nempel tulang dan digulai. Nggih. Niki lakar sate tusuknya, nggih. Nggih. Niki dia, Pak, ya. Tusuk. Alon lakar sate tusuknya niki. Nah, nanti campur dengan muluknya niki, Pak, ya. Dan muluk-muluknya nanti artinya nih. Niki lakar taban, niki lakar gulai. Gulainya niki, Pak, ya. Muluknya angin-angin lah, Pak. Niki enak angin sate tusuk, Pak, Yan. Tusuk, ya. Muluk, muluk tuh lemak. 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 Rebus. Ki yang lemas teh melepas. Cangkang bagian bawah. Cangkang bagian bawahnya nih. Direbus jadi bahan ramas. Bahan ramas nanti. Niki bahan ramas kulit. Ramas kulit dan serapah, Bang, nggih. Nggih. Ada bagian ini gunakan untuk serapah. Ini kulit yang sudah direbus. Gede-gede. Unga apa? Unga? Apa ngumpan? Dengar. Siapan bumbu sate tusuk. Kim lu enak nih kim. Lu ada di kepias nggih. Ini memisahkan tulang dengan lemak dan kulitnya.
Yuk, semangat. Nih, Pak Wiro, nih ada anak Pak Wiro. Yuk, orang mantap sini. Ini bumbu untuk sate tusuk. Warung Men Ade sekarang bukanya dari jam 6 sore sampai habis. Sekarang warung ini buka di malam hari, teman-teman semeton. Teman semeton, kita sudah sampai di tempatnya, di penjual lawar empas. Warung Men Ade, nasi lawar, Men Ade, nasi lawar empas. Good sir. Alih ke Cunduk mungkin Pak ya. Mungkin yang di Negari ya. Negari ya. Tempat makan ini memiliki tempat yang lumayan luas dengan suasana klasik. Kursi meja tertata rapi dengan pemandangan hamparan sawah di malam hari. Teman-teman semeton, sekarang kita berkesempatan bincang-bincang ngobrol dengan owner dari warung lawar empas, Men Ade Pak ya. Men Ade. Okay. Om Swastiastu Pak. Swastiastu ya. Perkenalkan dengan namanya. Ini Tiang Nyoman Alit Bunarsel, asal Bakuyang, biasa dipanggil Nang Ade. Nang Ade ya. Nang Ade. Kalau nggak salah ini ya, kayaknya Bapak ini dulu jualan di Negari Singopadu. Ini bagaimana ceritanya pindah ke sini Pak? Kenten Pak Yan, karena jauh di samping nikel, kebanyakan pelanggan yang nikel dekatan ke Bakuyang. Oh, jadi. Dari arah Denpasar lebih banyak, jadi lebih dekat ke sini. Nyambung juga dari Kenten Pak Yan Dumun yang buka ring Bakuyang spesial malam Pak Yan. Oh. Nah, soalnya nyambung dengan yang Dumun sedang mangkin Pak Yan. Gitu. Yang di Negari masih? Yang di Negari dan yang Pak Yan. Oh, berarti sudah. Jadi di sini Niki mulai kapan Niki mulai buka? Saking Purnamo Niki Pak Yan. Purnamo Kedasel. Iya, Purnamo Kedasel Niki. 5 April. Iya, 5 baru kemarin ya. Niki bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 6 sore Pak Yan sampai habis. Nih, luar biasa. Satu porsi makan di tempat berapaan? 40.000 satu paket Pak Yan. Termasuk minum. Oh. Lalu bungkus mulai dari berapa? Mulai dari 15.000 sampai 20.000 Pak Yan. Ada kerja sama online kayak Shopee? Belum. Belum ya. Harus datang ke sini ya. Iya, ada melayani karangan Bapak. Nih, karangan yang ngadol nika 350. 350. Nih, satu karang nika sampun mempoleh sate nika 30. 30 sate tusuk nanti sate tusuknya sarang sate lilit 15. Nih. Jadi karang itu berarti satu plastik nika. Nih, yang besar. Ada nika, ada lawar plek, semi plek, ada yang semi plek. Serapah, jukut, sayurnya, lawar sayur, ada sate, ada komoh. Oh, luar biasa. Ada nomor yang bisa dihubungi Bapak? 085-737-838-109. Oke, luar biasa. Ini saya hampir lupa nanya ini. Satu hari ini berapa ekor habisin empas atau berapa kilo daging empas dihabisin setelah pindah ke sini? Kalau Riki, karena tiang baru Pak Yan, sekali mungkin agak kecil 13 kilo Pak Yan. 13 kilo. Ya. Kalau di Negari Liko 30-25 per hari. Per hari. Oh, karena baru pindah ke sini. Pindah. Oh, kebetulan langan-langan tiang datang dari Canggu, Cemengon, Langkan. Niki kebetulan sekian Denpasar. Dari Denpasar juga ke sini. Sana ampun nahanan ke Negari. Enggak pernah. Karena mending mereka lewat medsos. Ada medsosnya juga. Instagram. Warung lawar empas juga. Warung lawar empas tanpa spasi. Tanpa spasi.
Facebooknya ada. Iya, Facebook Empun Langit. Sama juga. Sama. Oke, luar biasa Pak. Semoga ya. Tambah sukses usahanya. Iya, terima kasih Pak Yan. Mantap. Mantap. Sebelum ngaduk, mau cuci tangan dulu, Pak. Iya, biar higienis nih, Kak. Pak, ya. Oke, ngapi nih, Kak. Lawar empas. Jadi teman-teman semeton, empas itu sejenis labi-labi ya. Sementara ini belum dilindungi. Belum dilindungi, Pak. Belum dilindungi. Masih bisa dikonsumsi. Ini dua lawar jenisnya nih. Wah, ini pleknya nih, Pak Yan. Oh, bikin lawar plek. Nih. Ini kok nabi, ini kok bahasa nabi? Ini bahasa rajang nih, Pak Yan. Bahasa genap nih. Jadi teman-teman semeton, bedanya ketewel dan batuyang adalah di situ ya. Nih. Lawar pleknya tetap dagingnya tetap, mata. Dagingnya mata. Daging mentah, tapi di sini memakai bahasa genap. Nih. Kayak mucah mata sih, Pak. Nih, mucah mata. Niko ciri khas lawar pleknya Pak Yan. Lawar plek tanpa micok mata bagaikan sayur tanpa garam. Hai, mantap puisi. Mantap. Pantasan ibunya jatuh cinta. Wei, itu plek yang ini. Sekarang adon yang semi-plek. Semi-plek, Pak Yan. Semi-plek ada nangka dan kelapa. Nih. Niki gulenya niki Pak Yang ini. Kita lagi pasnya ini. Wih. Kadon salam juga. Nih. Lemut ya dagingnya Pak Yang. Lemut ya aromanya luar biasa. Teman-teman semeton, sekarang kita bincang-bincang sebentar dengan pelanggan di warung Lawar Empas Men Ade. Sosiastu Bapak. Ya, sosiastu. Ya, Ibu Ade Amburo mengganggu nih ge. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Yang Goseka. Goseka. Nggih. Dari mana nih? Yang dari Kesiman ke Jalan Soka. Kesiman dan Pasar. Nggih. Sudah langganan di sini ge. Nggih, cuma waktu Pak Nyomannya masih buka di Negari itu beberapa kali. Setelah tahu pindah maksudnya. Pasar di luar biasa. Bagaimana rasanya menurut Bapak? Oke, kalau yang terserang sesuai selera ini, bumbunya meresap, sekarang ceritanya nanti olahan daging empasnya. Terutama pedasnya, kalau yang senang pedas, cocok lagi. Berarti ini daging lawar plek itu mentah dagingnya berarti. Berarti aman ya. Karena ada beberapa yang pokoknya puas lah, recommended. Ya, harga? Ya, sesuai lah dengan kualitas. Iya, luar biasa. Semua kan ya? Mantap. 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 Iki paket berapa, Bu? 40.000. 40.000 termasuk minum nggih? Nggih. Minumnya es teh. Apa bisa boleh minta? Minta temu lawak boleh. Temu lawak. Bir boleh? Sukses semua, Ibu. Inilah dia teman-teman semeton, pesanan kita sudah tiba, satu porsi lawar empas di warung Lawar Empas Men Ade. Ini lokasinya di daerah Batuyang ya, di kalau
teman-teman semeton di Desa Guang ada patung Garuda ya, patung Garuda ke sebelah selatan ke arah Ketewel, nanti ada perempatan pertama belok barat, belok kanan, lalu warung ini berada di kiri jalan, dan warung ini bukanya dari jam 6 sore sampai habis. Saya ini kesini jam 7.30. Warungnya buka jam 6 dan saya hampir kehabisan, hampir tidak dapat. Hanya jam 6 sampai jam 7.30, 1.5 jam ini sudah mau habis ini. Saya untung dapat ini. Karena beberapa hari ini setiap saya lewat di sore hari sini saya lihat lalu rame-rame, saya penasaran ada apa ini. Saya tanya ternyata lawar empas. Dan lawar empas ini pindahan dari yang lawar empas di Nagari Sengepadu kemarin itu. Jadi beliaunya bilang ini biar lebih dekat ke rumah beliau dan juga pelanggannya kebanyakan dari daerah Denpasar juga. Jadi biar lebih dekat mencari. Dan sekarang bukanya di malam hari. Masalahnya hanya 1.5 jam udah habis. Ini harus rebutan datang ke sini. Tadi kita cek, ini adalah harganya Rp40.000 satu porsi ini Rp40.000 termasuk minum. Kalau bungkusnya mulai dari Rp15.000. Jadi apa saja yang kita dapatkan dalam Rp40.000, satu minum. Minumnya boleh, mungkin bisa teh hangat, ini es teh ya. Dan beliaunya tadi bilang, ibunya bilang temulawak bisa. Kalau bir, beda itu, lain lagi. Lalu kita mendapatkan gulai empas. Ini luar biasa aromanya. Mendapatkan nasi yang ada sambal atau cabai gorengnya di atasnya, platingnya seperti itu. Kemudian dua lilit sate lilit. Mendapatkan lawar plek empas. Lawar setengah plek ya, ini ada campuran nangka dan kelapa. Kemudian serapah. Bagaimana rasanya, penasaran kita. Dan di sini teman-teman semeton, kalau kita menikmati olahan lawar empas di sini, di warung ini, kita suasananya bisa diperhatikan, suasana sawah. Dan suara-suara jangkrik, suara-suara malam itu dapat kita nikmati di sini. Mungkin bisa masuk ya suaranya. Ini luar biasa. Sekarang kita coba dulu rasanya. Sebelum kita coba, berdoa dulu. Jadi ngajang, mari makan. Saya akan menggunakan tangan saja, karena tangan saya sudah saya cuci, teman-teman semeton. Makan lawar lebih enak menggunakan tangan. Lawar plek. Woi, ini ramas kulitnya, dagingnya. Ini luar biasa. Ini dulu. Ini cabainya kita aduk-aduk dulu. Lawar empas. Gila. Rasanya sendiri teman-teman semeton sangat gurih ya, gurih. Ramas kulitnya sendiri. Inilah kulit empas. Kles-kles gitu masuk ke lidah kita ya, karena ini juga tidak bisa empuk ya. Kalau kita rebus berapa lama pun dia akan tetap teksturnya seperti ini. Dagingnya sendiri segar, sangat gurih. Bumbunya enak. Lawar pleknya kita habisin. Dan ini rasanya teman-teman semeton, rasa lawar empas ini mau mendekati saudaranya ya, saudaranya yang ada di laut ya. Teman-teman tak tahu maksud saya. Sekarang kita icipin yang semi plek, yang ada nangka dan kelapa. Rasanya yang semi plek teman-teman semeton dia lebih berwarna ya. Karena ada rasa kelapa yang dipanggang kemudian diparut dan dicincang, ini juga memberikan rasa gurih, lebih kaya rasa yang semi plek. Ini serapah empas. Serapah ini biasanya terbuat dari bagian kulit ya juga, dan lemak di bawah kulit juga bisa digunakan, dan juga di bagian kepes, ini lagi di bagian kepes juga bisa digunakan. Kepes itu seperti apa ya? Seperti ini kepes empas. Sekarang serapahnya. Serapah sendiri teman-teman semeton, bumbunya gurih ya, menggunakan bahasa genap. Dan juga ada gula aren, gula balinya di sini. Kalau serapah biasanya seperti itu, ada gula aren dan juga menggunakan kalas. Kalas itu sejenis santan ya. Kelapa yang diambil santannya kemudian dipanaskan atau dipanaskan ya.
Luar biasa. Review sate lilitnya. Saat kita makan sate lilit, kalau ada dagingnya yang agak lempeng-lempeng gitu ya, itu seninya sana. Ini rasanya bumbunya sedikit ada pedasnya ya. Sedikit ada pedasnya, kemudian rasa manisnya juga kita rasakan. Luar biasa, kan gurih. Sekarang kita lihat gulainya. Kuahnya dulu. Sangat gurih teman-teman semeton. Gurih rasa santannya luar biasa. Dan pedasnya dapat ya, pedasnya dapat juga. Dagingnya coba kita cek. Ini yang digunakan adalah bagian kepesnya juga. Ya, bagian kepesnya. Kalau empas sendiri teman-teman semeton, empas yang ukuran kecil yang berat 1 kilo, 1,5 kilo itu daging untuk lawarnya itu susah kita dapatkan, tapi lebih banyak kita akan mendapatkan bahan untuk bikin ini. Bikin serapah sama bikin gulainya. Daging sangat empuk. Lain kalau empasnya besar, jadi daging lebih banyak, jadi lebih gampang. Nasi saya tinggal segini. Karena saya pecinta lawar dan lawar plek ini luar biasa. Terobati kerinduan saya. Luar biasa ini. Teman-teman, 40.000 satu porsi ini mengobati kerinduan kita. Luar biasa. Apapun ini yang kita masukkan ke mulut kita rasanya enak semuanya. Luar biasa. Jadi teman-teman semeton, pecinta lawar plek ya, lawar mania, tempat ini warung Men Ade patut dikunjungi di lokasinya yang baru di daerah Medan. Jadi nanti alamat lengkapnya silahkan cek di deskripsi saya. Nanti akan saya cantumkan di sana juga, nanti akan ada nomor WA bisa dihubungi untuk lebih jelas. Ini luar biasa. Teman-teman semeton, ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya ke warung berikutnya. Rahayu, Om Santi, Santi, Santi Om. Mantap. Teman-teman semeton, sekarang kita akan tempel stiker channel Guntur Iwayan. Artinya tempat ini sudah dikunjungi dan direkomendasikan agar dikunjungi. Mantap. Warung Men Ade, mantap.